Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Dutor dan Undercover. Kita akan coba mereview kembali ya tentang kuda besi si bedas alias Yamaha XS spesial 650cc 2 silinder. Kenapa sampai nge-review? Soalnya banyak yang tanya, ini kuda besi atau motor? Yang digemburkan XS 6,5, tapi kenapa ini RD 350? Nah, just the camouflage, you know. And to all brothers, one nation in the world or in the world, why you all asking me about this bike? This is Yamaha XS 650 1979 special of the Yamaha. But why me to explore the Yamaha type is at the 350 because just a camouflage, you know, just on the way, if meet the others bike or the same thing or just a little bit about this bike on the road, because this is an old bike, jadi tidak semua orang tahu. All the people, it's not know about this bike. So and explain it the CC under the what is meaning. I hope you understand about it. I'm saying, you know. Jadi ini motor bukan RD 3,5 ya, tapi XS. Nah, kita ganti. Nah, sebetulnya it must be in here. It is this special about the bike type special 650, and the type is on here. Understand? Dan kami coba untuk mengembalikan asal bahwa ini betul-betul Yamaha XS 650cc 2 silinder tipe yang spesial, dan ini. Oke, okay. Just do it. I'm opening the door. Open. Buka ya door-nya. Sorry about my English. So bad. Muradul guys. Tapi untuk menjawab beberapa pertanyaan about this bike, I hope you are satisfied
buat my explain it. Okay, bro. Ini seharusnya bukan it's not RD350, but the type is this bike is Yamaha XS Special 650 on 1979. That's okay. We are change this. This is just a wallpaper, you know, a wallpaper silver colors. Jadi hanya stiker atau wallpaper yang dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan merek Yamaha RD3,5. Kita hanya cukup membolongi untuk bracket tipenya di sini. Kita coba tanpa membuka stikernya ya, kita just bolongin ini aja, dudukan untuk mereknya. Oke, bolong. Satu lagi. Oke, bolong. Tempel. Okay guys, bro, this is my type iron horse Yamaha XS 650 type special. Okay guys, that is just wallpaper or color paper, you know, just I'm make it this. We open it. Kita buka ya, merek yang bukan atau tipe Yamaha yang bukan aslinya. Oke, okay. This is R. Then D. You open it. Desa alfabet B. Okay, that's ya. Apa? Number 2. Okay. Number 5. Last one, number 0.
Nah, ya kita tempel yang aslinya. Oke guys, next. Oke guys, oke bro. This is the bike types of the Yamaha XS. Oke. Type is 650 Special 1979. Oke. And kita buka atau kita ganti yang sisi lain. So, we go fix to the other side. Continue. Oke guys, kita buka lagi ya. Kita ganti lagi yang ini, stiker ini kita buka, kita ganti lagi dengan yang semestinya guys. This is type this bike 650 Special on 1979 Yamaha XS. Open. Stickers or the car paper or wallpaper, we open that atau kita buka ya, kita ganti dengan yang asli. Jadi gitu guys, karena banyak yang tanyanya khususnya untuk orang luar yang memang fanatik kepada Yamaha XS 650, khususnya orang-orang atau komunitas Yamaha XS 650 di Eropa dan Amerika guys, karena mereka fanatik guys, karena hanya motor Asia merek ini atau merek Yamaha XS 650 yang bisa masuk ke komunitas guys, komunitas di Eropa, Amerika, khususnya di Amerika, dan masuk ke komunitas motor yang sudah atau pionir ya, dari yang asalnya veteran-veteran pilot ya, Hell Angels ya. Jadi selain Hell Angels, kebanyakan kan di mereka Harley ya. Nah, motor produk Asia yang masuk di komunitas tersebut ini Yamaha XS 650, karena ini crazy bike guys, crazy bike. Powernya, torsinya, speednya, apabila berani untuk kendarai di kita juga di komunitas ada ya, komunitas kita di lokal, kita nggak usah sebutkan, banyak yang memakai produk yang main di sini. Motor gila ini guys, apabila kita berani untuk memacu dan kita terpacu adrenalin, wah gila guys. Nah oke, okay. Ini empty, empty tires, just we put on Special 650. Oke, okay. Continue. Oke, okay. Kita tempelin di sini guys, merek yang aslinya atau tipe motor Yamaha XS ini ya. Jadi bukan aku lagi. Ini Special. Kita tempelin lagi ya.
Oke. Nyampe guys. Nah, seperti ini guys. Spesial 650. Nah, oke bro. Problem must be okay. Type of Yamaha XS, type special is on the box. Tempel lagi ya, kita tempel lagi. Sayang guys, nih huruf E nya ya ada patah nih. Itu guys, kisah kuda besi kita ya, yang selalu menemani ngevlog atau motovlog guys. Nah sekarang sudah ke bentuk aslinya lagi tipenya sini guys, bukan RD 3,5 lagi tapi sesuai tipenya guys, spesial 650. Oke guys, kita cukupkan dulu sekian ya tentang penjelasan motor ini. See you next vlog. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya dipijit guys. Jangan dijilat. Wassalam.